ukur 10 darjah kita buat anggaran sahaja. Kemudian bila perasan tak golongan asatizah, ustaz, ustazah, tulisan jawi mereka kemas-kemas Melaka. Kadang-kadang kita pun rasa macam mana cara nak belajar. Tengok tulisan jawi mereka seronok, tenang, kemas, cara dia orang tarik itu seronok je menulis. Jadi hari ini saya akan tunjukkan kepada anda salah satu cara yang saya teroka. Walaupun kita orang biasa, kita bukan golongan asatizah, tetapi kita boleh berlatih cara-cara untuk memperkemaskan tulisan jawi kita. Jom kita lihat. Baik, teknik yang akan saya kongsikan ini adalah menggunakan sudut 10 darjah. So, kita buat macam biasalah, macam kita buat matematik tu. Okey, kita buat paksi Y, paksi X. Kemudian kita buat anggaran 10 darjah. Kan 10 darjah lebih kurang begitulah. So, sudut ini adalah sudut 10 darjah. Baik, sudut 10 darjah ni nanti kita nak latihkan. Kita nak latih tulis tulisan jawi mengikut kecondongan, kecerunan pada paksi sudut 10 darjah. Sebab contoh, okey, katakan saya nak eja perkataan Rabu. Okey, mulakan. Okey, Ra. Okey, nampak. Jadi dia condong sikitlah. Ataupun Khamis. Contoh kan. Okey, nampak. Jadi kita bawa dia kecondongan sikit. Okey, jadi kalau kita nak praktis, kita boleh buat anggaran. Ni lebih sangat ni. Okey, 10 darjah. Okey, contohlah. Okey, kita nak eja perkataan saya. Okey. Nampak. Okey. Okey. Okey, saya. Okey. Apa lagi? Kita nak eja salasah contohnya. Okey. Salah. Okey, nampak kita. Jadi dia agak menurun sekitar 10 darjah kan. Ha, kita ambil sudut 10 darjah. Jadi semua perkataan, okay, kita eja dalam kecerunan 10 darjah. Kalau kita tengok kan, golongan asatizah kan, ustaz, ustazah, tulisan jawi mereka cantik. Kemas, ya, kemas kerana kita tengok macam condong sikit. So inilah salah satu cara untuk kita latih bagaimana untuk kita perkemaskan tulisan jawi kita. Baik, sebagai contoh saya nak tulis Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Okey. Okey, contohlah. Nampak ah, ha? Saya ambil har dekat situ. Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Ataupun saya repeat sikit. Okey. Contoh. Okey. Ar-Rahim. Okey. Alif lam ra. Ha ni kita condong ya. Okey. Baik, nampak ah. Ha? So dia nampak tu dia menurun, 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 ya. Semua menurut. Baik, contoh. So, masa kita berlatih, kita buatlah sketch garisan. Tak lama pun, ya. So, apabila kita dah biasa, contohnya kita nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kita ambil Ba, Sim. Nampak? Dia turun. Okey, Alif, Lam, Lam, Ha, Ar-Rahman. Okey. Ar. Okey. Sebenarnya, tulisan jawi kita macam mana sekalipun, walaupun kita tulis biasa, contohnya kita aja sekolah. Biasa kita tulis macam ni kan? Sin. Se. Ko. Lah. Okey, jadi kita sengitkan sikit. Ya? Kita condongkan sikit. Se. Ini kalau saya buat kaf macam ni lah. Se. Ko. Okey. Okey, nampak. Jadi, kita ambil dia lebih kurang 10 darjah, ha? 10 darjah. Jadi inilah salah satu latihan cara macam mana kita nak kemaskan lagi tulisan kita kan. Macam saya buat tadilah. Kita ajar lagi. Isnin. Nun. Ya. Nun. Ya. Isnin. Selasah. Nampak dia turun, turun. Selasah. Rabu. Ha. Mim, ya, ha, ha, mim, ya, sin, khamis, ha, kita seterusnya. Jadi
pada seperti yang saya sebutkan tadi, pada peringkat awal kita buat sketch, kita anggaran tak perlu ukur kan, tak perlu ambil sudut untuk ukur 10 darjah, kita buat anggaran sahaja. Kemudian bila kita praktis dia agak condong, insyaAllah walaupun kita tulis jawi biasa kan, tetapi kena praktis lah ya, insyaAllah tulisan kita akan lebih kemas dan tersusun, dan kita pun insyaAllah akan lebih bersemangat untuk memartabatkan tulisan jawi. Baik, itu sahaja perkongsian ringkas saya pada kali ini, asas untuk kita memperkemaskan tulisan jawi menggunakan kecerunan sudut 10 darjah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.